Selamat datang di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dari Provinsi Riau dan juga merupakan kota terbesar di Provinsi Riau ini. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, imigrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Luas total wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km persegi atau 0,73% dari luas Provinsi Riau. Kota Pekanbaru termasuk kota dengan luas wilayah terluas ke-6 di Pulau Sumatera dan ke-11 di Indonesia di bawah Kota Palangkaraya, Dumai, Tidore Kepulauan, Subulu Salam, Sorong, Jayapura, Samarinda, Batam, Padang, dan Kota Pagar Alam. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan. Kota Pekanbaru ini baru diresmikan menjadi ibu kota Provinsi Riau pada bulan Januari tahun 1959 menggantikan Kota Tanjung Pinang yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Pekanbaru hanyalah sebuah daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota Praja di bawah Provinsi Sumatera yang beribu kota di Medan. Kemudian, pada tahun 1956, Pekanbaru atau Pakanbaru saat itu menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Adapun moto dari Kota Pekanbaru adalah Bertuah yang mempunyai akronim Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, dan Harmonis. Kota Bertuah juga menjadi julukan dari Kota Pekanbaru ini dan sekarang telah diganti dengan julukan Kota Madani. Kata Madani mengartikan Kota Pekanbaru merupakan kota yang berisikan masyarakat agamis dan berperadaban, berkualitas, dan berkemajuan. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 kemarin adalah 954.373 jiwa atau 14% dari total jumlah penduduk Provinsi Riau yang memiliki jumlah penduduk 6.814.909 jiwa. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan jumlah penduduk keempat terbesar di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung. Sedangkan Kota Pekanbaru berada di urutan kelima di antara kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatera, berada di bawah Kota Medan, Palembang, Bandar Lampung, dan Kota Batam. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan serat. Tetapi penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan dari 78% pada tahun 1982 menjadi 33% pada tahun 2005. Rata-rata 160.000 hektar hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22% atau 2,45 juta hektar pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hari jadi Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni tahun 1784 atau berusia 236 tahun di tahun 2020 ini. Kota Pekanbaru berada di urutan ke-8 dari kota tertua di Pulau Sumatera, berada di bawah Kota Palembang yang merupakan kota tertua di Indonesia. Selanjutnya secara berurutan adalah Kota Banda Aceh, Medan, Tanjung Balai, Bandar Lampung, Padang, dan Bengkulu. Saat ini Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan terbagi menjadi 83 kelurahan. 12 nama kecamatan di Kota Pekanbaru ini adalah Kecamatan Bukit Raya 50, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan, dan Kecamatan Tenayan Raya. Dan beberapa nama kelurahan di Kota Pekanbaru ini diantaranya adalah Kelurahan Tampan, Cinta Raja, Air Dingin, Lembah Damai, Sekip, Maharatu, Air Hitam, Kampung Melayu, Padang Bulan, Kota Tinggi, Sri Menanti, dan lain-lain. Batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar,
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Suku bangsa utama yang bermukim di Kota Pekanbaru ini adalah suku Minangkabau, Jawa, Melayu, Batak, Tionghoa, Bugis, dan lain-lain. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengentalkan bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk Kota Pekanbaru selain bahasa Indonesia. Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru tahun 1959 memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun, sejak tahun 2002, hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Bandar udara yang melayani Kota Pekanbaru dan sekitarnya adalah Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang juga berlokasi di wilayah Kota Pekanbaru. Bandara ini sebelumnya bernama Bandara Simpang III. Bandara ini juga merupakan home base bagi Skadron Udara 12 TNI AU. Nama bandara ini diambil dari nama Sultan Syarif Kasim II, seorang pahlawan nasional Indonesia dari Riau. Selain bandar udara di Kota Pekanbaru, juga terdapat terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandaraya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km persegi yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km persegi dengan dua kecamatan, yang itu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50. Selanjutnya, pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km persegi. Setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Perkembangan Kota Pekanbaru pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar atau pekan bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Sultan Siak keempat, Sultan Alamuddin Syah, memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762. Kemudian pada tanggal 23 Juni tahun 1784, berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari Kesultanan Siak yang terdiri dari datuk empat suku, yaitu Pesisir, 50, Tanah Datar, dan Kampar. Kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan di kemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. Demikian informasi umum tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau yang dikutip dari Wikipedia dan beberapa media online lainnya. Jika terdapat kekeliruan dalam menyajikan informasi ini, mohon dikoreksi. Terima kasih telah menyaksikan videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.